Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya nak explain apakah pemakanan, apakah minuman yang anda boleh minum, okey, pada siang hari, okey, bagi yang ada masalah sistem penghadaman, okey. Selepas anda buat urutan menggunakan minyak kastar selama 3 hari, lepas anda makan kukanda kudinda, anda dah boleh start amal Be Happy, okey. Be Happy ni, okey, bagus untuk memberikan tenaga segera dan mengenyangkan. Okey, apa kandungan dia? Kandungan dia adalah koko. Okey, koko ni saya hasilkan koko yang tidak asid, okey, bukan acidic punya, okey, dia bersifat alkali. Okey, kita check pH dia 7.45, okey. Kandungan pH dia 7.45, okey. Jadi dia sesuai untuk yang pedih ulu hati pun boleh minum. Okey, seterusnya apa kandungan dia? Okey, dia ada krima tumbuhan, okey, dia tak ada krima sintetik. Kebanyakan minuman di pasaran ada krima sintetik, okey, sebab dia import dari China, okey, mungkin ada krima sintetik, okey. Krima tumbuhan ni berapa? Pada kelapa, okey, yang bebas pada lemak trans fat. Kebanyakan krima di pasaran ada lemak trans fat. Jadi anda kena baca kandungan dia ada tak kandungan lemak trans fat, okey. Selepas tu kita guna apa? Kita guna badam, okey. Bagi yang ada masalah sistem penghadaman, anda hanya boleh makan badam. Kacang lain tak sesuai, okey. Badam ni sangat bagus untuk otak, bagus untuk mengenyangkan sebab dia tinggi protein, tinggi lemak baik, okey. Seterusnya kita ada gula tebu organik, okey, untuk sebagai pemanis ni, okey. Gula tebu organik ni sesuai untuk masalah sistem penghadaman sebab badan yang lesu, badan yang letih perlukan tenaga segera, okey. Elakkan gula untuk kencing manis, okey. Contohnya stevia, okey, tidak sesuai. Kebanyakan produk di pasaran dia claim tak ada gula putih tapi dia letak gula alkohol, okey, maltitol, sorbitol, semua tak sesuai, okey, sebab boleh menyebabkan kembung. Okey, elakkan makan gula di pasaran, okey. Jadi kandungan dia 650 gram, okey. Anda boleh amal setiap hari, okey, pada waktu pagi, okey, pada 7 pagi anda bancuh-bancuh minum, okey, 2 sudu besar dalam 1 mak besar, okey, boleh aman. Pun begitu bagi anda yang ada kembung yang sangat teruk, okey, pastikan pembuangan besar air anda lawas, okey. Anda kena didihkan di atas dapur, okey. Ambil 2 sudu besar ni, campurkan di dalam air, okey, 1 mak air. Lepas tu masukkan dalam periuk, okey, didihkan. Okey, didihkan, biar dia mendidih barulah anda letak dalam mak, biar sejuk baru minum. Okey, tu step untuk minum Be Happy bagi yang ada masalah kembung yang teruk, okey. Bagi yang kembung perut, kembung yang teruk, anda masak apa pun semua kena masak lama, okey, sebab kita nak bantu sistem pencernaan kita cerna dengan elok, okey. Selain itu, bagi anda yang ada masalah kembung, anda kena masukkan air panas, okey, air yang betul-betul panas, bukan air suam ketika nak bancuh Be Happy, okey. Tujuan dia supaya kita nak cepat diserap ke dalam badan. Okey, kalau tidak badam yang ada kat sini, okey, dia lambat dihadam, okey. Badam dia tinggi serat, tinggi dengan kandungan protein. So bila kita tak gunakan air panas, okey, boleh menyebabkan kembung bagi anda yang ada masalah sistem penghadaman. So solusi dia 2 sudu besar Be Happy ni dicampurkan dalam 1 gelas air panas, okey. Kalau yang kembung teruk sesak nafas, kena rebus di dalam air. Okey. Sekian, terima kasih.